Ada satu orang namanya Syekh Abdul Rahman Bajai Haban. Dia ni subhanallah, bini dia ni suka ceramah. Cuma tak keluar CD ya. Ceramah bini. Satu hari Abu Salah Sayyidina Muhammad dicemuihlah dengan bini duk ceramah. Tak larat nak dengar lah. Dia lari tinggal rumah. Pi duduk di bukit, pi cari bukit, cari gunung, tinggal rumah. Masuk-masuk anak-anak gunung, naik bukit, ada gua, tengok-tengok ada dua orang lah tengah lubat ibadat. Ketika tu Allah Subhanahu Wa Taala sana, Muhammad minta izinlah hamba Allah ni nak join depa tu nak buat ibadat sama. Setelah depa tu tak apa, duduk. Depa ni buat ibadat semua. Bila time makan mai, time waktu makan, salah seorang angkat tangan doa. Doa-doa makan pun mai. Allah Subhanahu Wa Taala macam duduk di syurga. Lepas tu mai petang pula. Main waktu makan petang pula, kawan hak nombor dua pula angkat tangan doa, main makanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Si Abdul Rahman Bajai Haban ni dia tengok-tengok, uih kemah dia pun ni no. Angkat tangan terus makanan mai. Salla sayyidina Muhammad. Jadi dia ni ditumpang depa tu. Depa doa, makanan mai. Jadi sebelum ni dia makan dua orang, mai bila main dia makan tiga orang. Lama-lama Allah Subhanahu Wa Taala senang sari masuk minggu, masuk bulan kot. Depa kata, "Hang nak makan kami doa ya, hang doa pula." Akhirnya bila suruh dia doa pula, dia kata dia, bila suruh doa pula ni gelabahlah. Tapi dia settle. Kata dia tak apa. Aku doa. InsyaAllah. Dia pun doa. Doa-doa subhanallah makan namai. Makan namai tu, boleh bertahan juga. Ha? Lepas tu makan. Makan-makan subhanallah lebih sedap daripada hak lepas doa-doa sama ni. Hak sama ni kira sedap lah. Dia doa lagi kemah. Makan hak sedap lagi. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pun kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tanya hang, hang doa macam mana? Kami doa makanan kami sampai makanan tu hang sedap lagi. Hang doa apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak apalah, dia kata aku berdoalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Aku doalah. Jadi cuma aku nak tanya hangpa. Hampa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa hampa macam mana? Doa hampa tu macam mana? Depa pun jawab. Kami ni doa bertawassul. Hak ni yang tak belaga dengan Wahabi. Depa menolak tawassul. Bila ni guru-guru kami, ni aliran tasawuf yang tak sama dengan aliran depa. Kita pun tak pernah salah depa. Depa pun janganlah menyalahkan kita. Contohlah, guru saya pesan ni bulan waktu budak lagi mengaji. Allahumma salla, ni orang pondok lah. Bila mana kita dikepung oleh musuh. Bila dikepung oleh musuh, Allahumma salla ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita nak doa kita mustajab. Di antaranya ialah dengan bertawassul. Dengan bertawassul. Kata guru kami, bertawassullah dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Allah Khidir namanya Bulian Ibnu Mulkan. Jadi bertawassul ni makna apa? Bertawassul ni makna guna kabel. Faham tak bahasa dia? Guna kabel. Kita menggunakan nama-nama orang yang soleh-soleh. Ya Allah Tuhanku, dengan berkat guru aku nama sekian-sekian, ya Allah murahkan rezeki aku. Jadi mereka ni subhanallah bertawassul. Nabi Allah Adam alaihi salam dengan berkat bertawassul dengan Rasulullah,
dengan berkat Muhammad, ya Allah Tuhanku, ampunkan dosa aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, tu dia panggil bertawassul, menggunakan nama orang soleh, kabel orang soleh, nama mereka tu. Sebab para awliya, sekalipun mereka dah mati, sekalipun mereka dah wafat, mereka itu tetap jawatan tak hilang. Faham? Kalau waktu hidup dia wali, ketika dia mati pun dia wali juga. Kalau martabatnya siddiqin, ketika mati pun siddiqin juga, tak hilang jawatan wali itu. Contoh kita kata, bi rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi. Okey, bi rasulillah, dengan berkat Rasulullah. Itu terpanggil tawassul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal badawi, dengan berkat Sidi Ahmad al-Badawi. Warijali min bani Alawi, dan pemuka-pemuka di kalangan bani Alawi, iaitu para sadah. Yang lepas ini menjalani manhaj kenabian. Kita minta, apa kita minta semua tu? Itu dia panggil tawassul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak ni taib, aliran para ulama kita mengizinkan kita bertawassul, kita minta kepada Allah tapi kita guna kabel. Faham? Minta kepada Allah dengan berkat Sidi Ahmad Al-Badawi. Tuhan, tolonglah kurniakan kami hak ni, hak ni, hak ni, hak ni. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Contohlah, contoh. Contoh. Kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak kita ni depa nak minta beasiswa. Beasiswa ni nak minta kepada jabatan kerajaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Borang kita banyak. Borang hak minta beasiswa tu tertinggi tu ataupun tinggi lagi. Okey, tak ada guna kabel. Siapa yang dekat dengan menteri? Faham tak? Jadi kita pilah kawan dekat dengan menteri tu. Kabel. Tolong tengok sat, ni anak kami ni minta beasiswa ni, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Dia kata boleh, 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 boleh. Jadi kawan tu dibisik kat menteri, dia kata tengok sat nama sekian-sekian Abdul Halim Mahmud ada tak? Ha. Tu anak buah saya tu. Faham nak kabel? Jadi kalau perkara dunia, reti menggunakan kabel. Tapi perkara akhirat, tak reti menggunakan kabel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, dengan berkat mereka ni. Jadi pada orang-orang yang macam tu, zahir je mati, mereka tak mati, mereka hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mereka subhanallah, bila mereka hidup, mereka berdoa. Ya Allah Tuhanku, dengan berkat Sidi Ahmad Al-Badawi sebagai contoh. Jadi dia pun berdoa kat Tuhan. Ya Allah, kabulkan permintaan orang ni, orang ni, orang ni. Tuhan, dia pakai nama aku, Tuhan. Contoh. Ketika mana nak meninggai Imam Syafi'i. Masuklah anak-anak murid Imam Syafi'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuklah anak-anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni ada anak murid yang paling kanan. Ingat nama apa? Saya tak ingat. Kalau ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila masuk anak murid hak paling kanan ni, anak murid ni kata ke Imam Syafi'i. Hari tu Imam Syafi'i, hari kematian dia. Orang pakat masuk, salam, 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 salam. Minta maaf, ucapkan selamat dalam perjalanan dia menuju alam baqa. Ketika tu, Allahumma salli ala sayyidina. Kata anak murid dia, Tok Guru, Maulana Syekh, pada hari akhirat esok, jangan lupa kami. Pada hari akhirat esok, jangan lupa kami. Apa kata Imam Syafi'i? InsyaAllah.
kalau aku ada kedudukan pada sisi Allah, aku tak akan lupa kamu. Itu dia panggil guna kabel. Taib. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita boleh bertawassul dengan Rasulullah. Kita boleh bertawassul dengan pewaris-pewaris Rasulullah. Kita bertawassul dengan nama orang soleh. Ingat tak hadis berkenaan dengan tiga orang masuk gua? Tiga orang masuk gua, ingat tak hadis tu? Tiga orang masuk gua. Masuk-masuk gua, tiba-tiba pintu gua tertutup. Ketika tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap orang ni bertawassul. Yang pertama, satu orang tu subhanallah, dia ni khidmat pada mak ayah dia. Dia pergi cari makan, bila balik mai pada mak ayah, dia akan bagi mak ayah makan dulu, anak-anak, isteri belakang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari-hari macam tu, dia bagi makan mak dia dulu, ayah dia dulu, baru isteri dan anak-anak. Hari tu dia balik-balik main, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mak ayah dah tidur. Jadi dia tunggu mak ayah dia jaga, dia tak gerak, tunggu anak yang soleh. Tunggu pegang makan. Anak bini ni teriak ni, anak-anak dah menangis lah, lapar. Dia hati dia ni hanya Allah Maha mengetahui. Kesian ke anak-anak. Tapi oleh kerana dia ni mak ayah lebih utama, anak-anak ni teriak sampailah mengantuk tertidur sengat, mak tak bangkit lagi. Ayah tak bangkit lagi. Tu mak ayah. Sampailah mak ayah jaga, baru dia bagi mak ayah makanan. Masya-Allah senama. Jadi faham tak perasaan satu orang ayah, anak-anak tak makan. Jadi pengorbanan tinggilah. Dia kata, Tuhanku, kalaulah hak tu amal solehku yang kau terima Tuhan, engkau bukakan pintu gua. Allahumma salli ala sayyidina. Engkau bukakan pintu gua. Ketika tu bila dia tawassul dengan amal soleh tu, dengan berkat amal solehku Tuhan, dengan berkat tu dia panggil tawassul. Ketika tu pintu gua pun terbuka sikit. Tapi tak boleh keluar lagi. Kawan nombor dua pula. Hang pula, apa amal soleh hang, hak besar padahal. Dia kata, aku ada satu amal solehku besar pada aku. Aku ada sepupuku comel. Sehingga aku berasa nak memperlakukan pada dia seperti mana satu orang suami memperlakukan pada isteri dia. Maknanya, runtunan jiwa dia sampai ke tahap tu. Dia minta. Dia minta benda tu. Tapi sepupu dia kata, sepupu dia tolak, tak terima. Sebab dia ada maruah. Sepupu dia ada maruah. Satu hari, sepupu ni, dia sengkek. Kesempitan hidup. Benda makan tak ada. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada arah. Kena main kat dia. Kau ni ada duit. Dia kata, bolehlah bantu aku. Aku tak ada makan ni. Kata kawan lelaki-lelaki ni, dia kata, kalau hang nak aku bantu hang, aku nak hari tu. Aku nak. Kata si pupu dia ni, masalah sayyidina Muhammad, tak ada arah. Sebab nak makan. Ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana dah nak dah, dia masukkan kemaluan dia ke dalam kemaluan sepupu dia tu. Ketika tu sepupu dia kata, ittaqillah, takutlah pada Allah. Bila sebut-sebut tu, dia sesentak. Astaghfirullahaladzim. Dia pun bangkit. Dia bangkit dan dia kata, saya minta maaf. Dia keluar. Dia kata, hak tu lah amal soleh yang pada dia, hak tu paling besar sekali. Menyelamatkan sepupunya daripada perzinaan. Ya Allah Tuhanku, kalaulah amal soleh tu engkau terima wahai Tuhan, dengan berkat amal soleh tu, engkau bukalah pintu gua ni. Pintu gua tu buka. Tapi tak boleh keluar ni. Hang pula,
aku ada amal soleh aku. Tapi itulah katanya aku jangan nak cerita. Aku ni dulu aku seorang majikan, orang kaya. Orang bekerja dengan aku bagi upah. Orang bekerja dengan aku bagi upah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma pada akhir bulan tu, dalam ramai-ramai kerja dengan aku, satu orang tu tak mai. Orang pakai upah dapat habis dah, tapi dia tak mai, aku pun simpan upah ni. Aku pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad simpan saya tak mai-mai ni. Akhir dia beli seekor, dia beli daripada upah ni masya-Allah sayyidina Muhammad, dia beli sepasang unta masya-Allah sayyidina Muhammad. Lepas tu daripada sari ke sari, dua ekor unta ni, sepasang ekor unta ni beranak sampai penuh di antara satu bukit dengan satu bukit. Lembah tu penuh orang unta tu, yang unta tu saja masya-Allah sayyidina Muhammad. Unta kawan hak tak ambil upah tadi ni. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada tiga tu lama lepas tu kawan had hari tu ni mai. Dia kata, aku nak upah aku yang aku tak ambil hari tu. La ilaha illallah, wah tak ambil hari tu. Dia pun habaklah reason dia, sebab-sebab. Kalau han nak ambil hari tu upah. Tengok tu dia daripada satu bukit dengan satu bukit penuh dengan unta saja. Hatu hak hang. Dia tabik betul upah aku. Dia kata aku bagi beranak unta. Upah hang tu aku bagi beranak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kawan ni pun subhanallah, dia yung unta tu balik semua. Sepatah kalimat terima kasih pun tak kata apa. Betul sungguh. Kau nak tinggal sikit kau, terima kasih kat kawan ni, lima naik kau unta, tak, dia ambil semua. Berasa tak kawan tu? Berasa. Tapi dia mengajar ikhlas dia. Ketika tu subhanallah, kata kawan ni, Allah Tuhan ku, dengan berkat amal solehku itu wahai Tuhan, engkau buka pintu gua. Akhirnya pintu gua terbuka semua, lepas boleh keluar. Tu dia panggil tawassul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi saya duk tengok orang hak duk yang duk apa duk duk komen saya tu, apa tak minta kat Tuhan, minta awak minta kat orang. Saya ingat ilmu dia tak sampai tu. Dia pun bukan mengaji sangat pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul ya. Tu dia panggil asas tawassul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya khilaf ulama. Ada yang kata, masya-Allah sayyidina Muhammad tak boleh bertawassul dengan orang yang telah mati. Hanya boleh tawassul dengan orang yang hidup. Benar khilaf. Benar khilaf, bukalah hati terbuka. Ada boleh, ada tak boleh. Ada setengah ulama kata, hanya boleh bertawassul dengan amal soleh saja. Dengan orang tak boleh. Khilaf. Berfikiran terbuka lah. Berdada, berlapang dada. Ilmu tak sampai. Oh. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu, pakai otak. Pakai otak, kata tak betul. Jadi subhanallah, nak cerita Syekh Bajaj Haban ni. Nak fahamkan tu. Akhir Syekh Bajaj Haban tanya, hampa ni main makanan, doa makanan main ni apa, doa apa? Kami ya, kami berdoa dengan satu orang wali besar. Nama dia, kami bertawassul nama Syekh Bajaj Haban. Terkejut dia. Dia pun bertawassul dengan nama dia. Soalan Syekh Muhammad. Aku Syekh Abdul Rahman Bajaj Haban. Hang lah. Betul ke hang? Aku. Oh, sabit tu doa dia lagi sedap sebab dia sendiri. Faham tak? Lepas tu baru bertawassul dengan nama dia. Dia orang yang sebenar Syekh Bajaj Haban tu. Oh, bila sedap-sedap kata wali, assalamualaikum, balik turun, balik. Nyo balik. Dia ni nak bertabat wali macam apa? Sebab bini suka ceramah. Lepas tu dia sedap, dia lepas tu sabak dengar. Ya. Dengan sebab sabak dengar tu nak bertabat wali. Bini tu rajin ceramah sangat, dia sabak dengar bini duk ceramah tu, nak bertabat wali.
Lepas tu balik. Ya, sampai ada rumah bini tunggulah. Tunggu dia balik. Sampai rumah bini kata, sampai ada rumah bini kata, balik juga no. Orang naik bertabat wali dengan sebab bini. Faham tak? Bini dia wali juga. Tu ceramah kat laki. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu dia panggil tawassul. Jadi subhanallah, menurut pendapat sebahagian para ulama, jadi di antara perkara yang memustajabkan doa kita ialah tawassul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.